Halo teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih tahu kepada kalian semua bahwasannya akun Mobile Legends saya sekarang udah ada yang baru. Akun baru ini tadi saya beli seharga 500.000. Jadi ceritanya gini, tadi siang itu ada orang yang DM saya di Instagram. Itu saya nggak tahu orangnya siapa dan saya juga nggak kenal dia ini siapa. Di sini bisa kita baca chatnya. Dia ngechat saya sekitar jam 2:30 siang. Dia ngechat saya, "Bang Dayhalder, Bang PPP, Bang balas dong, aku mau jual akun nih. Abang mau beli nggak? Bang cek DM, Bang aku butuh uang Bang. Abang mau beli akun Mobile Legend nggak? Hero-nya banyak Bang." Di sini kayaknya dia nge-spam banget ya. Dan di sini langsung saya balas, "Maksudnya gimana? Saya kurang ngerti. Gini loh Bang, aku tuh mau nawi abang." Ini nawi maksudnya apa nih? "Aku tuh mau nawi abang akun, kira-kira abang mau beli nggak?" "Akun apa?" "Aku jual akun Mobile Legend Bang, ranknya Epic 1. Aku butuh uang kali Bang." "Mana, coba lihat foto akunnya. Ada di foto IG aku Bang, lihat aja. Atau bentar Bang, kirim fotonya ya." Nah di sini bisa kita lihat. Nah ini, "Dijual cepat, BU butuh uang. Epic 1, hero-nya ada 58, skinnya ada banyak, ada 38 skin. Butuh uang untuk berobat orang tua." Jadi di sini dia menjual akunnya, uangnya itu untuk berobat orang tuanya. Oh iya, tadinya foto Instagramnya ini ada banyak ya. Kalau saya nggak salah, tadi foto Instagramnya itu ada sekitar 25-an. Tapi di sini udah dihapusnya. Tadi itu ada 25 dan itu foto-foto dia semua. Kita lanjut lagi. "Maaf ya Bang, lama. Ini Bang fotonya." Nah, ini dia udah ngirim fotonya yang lebih detail. Ini tampilan di lobby. Ini tampilan di profil. Ranknya Epic 1. Untuk statistiknya cukup banyak ya. Matchnya ada 3385. Ini kayaknya dia sering banget main Mobile Legend. Untuk hero favoritnya, hero-nya Fanny. Wow. Ini dia kayaknya top Fanny ya. Hero-nya ada 58, skin-nya 30 Bang. Itu kenapa dijual akunnya? Bagus loh itu akunnya top Fanny. Iya, dijual karena terpaksa Bang, butuh uang. Butuh uang untuk apa? Untuk biaya berobat rumah sakit ibu Bang. Maaf nih kalau boleh tahu ibunya sakit apa? Infeksi luka Bang di bagian tangan, jadi butuh uang untuk bayar obat infeksinya. Infeksi? Coba deh ceritain kenapa luka ibunya bisa sampai infeksi. Beberapa bulan lalu ibu kecelakaan dan luka di bagian tangan. Lukanya itu nggak ada diobatin Bang selama berbulan-bulan, jadinya infeksi. Bukannya sembuh malah tambah parah lukanya Bang. Jadi aku butuh uang untuk bayar obat infeksinya Bang. Oh, jadi kamu mau jual akun Mobile Legend, lalu uangnya mau kamu pakai untuk biaya berobat orang tua kamu. Iya Bang, sebenarnya nggak mau jual, tapi karena butuh uang terpaksa dijual. Bapak aku kerjanya cuma tukang becak, jadi nggak punya uang untuk bayar obat ibu. Jadi di sini dia ini butuh uang ya teman-teman ya, dia butuh uang untuk bayar biaya obat ibunya yang lagi sakit. Kalau boleh tahu kamu tinggal di mana dan nama kamu siapa? Nama aku Nadia Bang, aku tinggal di Bandung. Oh, dia anak Bandung ya, dia tinggal di Bandung. Itu foto-fotonya kayak masih sekolah, kelas berapa? Kelas 2 SMP Bang. Aku bingung mau nyari uang untuk obat ibu kemana lagi. Aku jual akun ML nggak laku-laku. Oh, jadi ini teman-teman, sebelumnya dia itu udah ini ya, dia udah menjual akun Mobile Legendnya tapi nggak laku-laku. Dan di sini karena nggak laku-laku, dia mencoba untuk menawari ke saya. Kalau boleh tahu itu rencananya akun Mobile Legendnya mau dijual harga berapa? Terserah abang mau beli berapa, tapi kata teman aku itu cuman laku 100.000. Aku butuh uangnya 500.000 Bang. Kalau 100.000 nggak cukup untuk bayar obat ibu. Gimana, abang mau beli nggak? Hero-nya ada 58, skinnya ada 38. Jadi mau jual berapa intinya? Mau jual 100.000 atau 500.000?
Sebenarnya aku butuh uangnya 1 juta bang, tapi kata orang rumah sakit kalau nggak mampu hari ini boleh dicicil 500 ribu dulu, pelunasannya bulan depan. Jadi hari ini aku butuh uang 500 ribu bang. Ayah aku cuman kerja narik beca, sehari cuman dapat uang 20 ribu, nggak cukup untuk bayar obat ibu. Ini kasihan banget, pendapatan ayahnya cuman dapat 20 ribu, sementara yang dia butuhkan 500 ribu. Oke deh, kita lanjut lagi. Oke, saya akan coba bantu kamu semampu yang saya bisa. Itu akun Mobile Legendnya punya kamu sendiri atau punya orang lain? Abang mau beli akun aku. Punya aku sendiri bang, dari season 5 aku mainin akunnya. Itu tadi kata kamu butuh uang 500 ribu hari ini untuk bayar obat ibu. Emangnya di rumah sakit gak bisa pakai asuransi kesehatan? Gak ada bang, kami orang susah jadi gak ngerti asuransi. Untuk makan sehari-hari aja kami susah bang. Ya udah, saya akan coba bantu kamu. Kamu butuh kapan uang 500 ribunya? Saya akan coba bantu semampu yang saya bisa. Hari ini bang butuhnya, paling lambat nanti malam. Ya sudah, tunggu sebentar. Saya coba tanya ke teman saya, kali aja ada yang mau beli. Nah, tadi saya udah sempat nanya juga ke teman saya udah nanya ke grup, ke media sosial, dan ternyata nggak ada yang mau beli. Iya bang, terima kasih bang ya. Barusan saya udah nanya ke teman saya, ternyata nggak ada yang mau beli akun. Tapi saya bisa bantu kalau memang uangnya untuk biaya berobat, saya sendiri yang akan beli akun ML kamu. Ya ampun, makasih ya bang. Iya, tapi ini benar kan uangnya untuk berobat? Iya bang, benar. Ini pembayarannya melalui apa? ATM atau apa? Dari ATM bang, ATM ayah aku. Tapi sebelumnya itu saya mau izin dulu. Boleh nggak hasil chat ini saya videoin lalu saya masukin ke YouTube? Boleh bang, tapi foto-foto di IG aku hapus semua dulu ya bang. Nomor rekeningnya jangan dimasukin ke YouTube ya bang. Jadi di sini saya udah dapat izin ya untuk merekam hasil chat ini. Dia bilang ini boleh, tapi foto-fotonya dihapusnya dulu. Nah, ini fotonya udah dihapusnya. Tadinya fotonya itu ada sekitar 25-an foto, tapi udah dihapusnya semua. Ini tadi saya suruh dia mengirimkan nomor rekening ke alamat email saya. Nanti setelah saya transfer, saya kabarin. Bang, udah dikirim nomor rekeningnya dari email, nanti kabari ya bang. Oke, tunggu sebentar ya, 10 menit lagi saya kabari. Nah, tadi sekitar 10 menitan, nggak nyampe 10 menit sih, dia udah ngirim nomor rekeningnya, dan begitu dikirim, saya langsung transfer. Untuk bukti transfernya juga udah saya cantumin di email, itu emailnya saya balas langsung, di email itu saya cantumin bukti transfernya. Jadi untuk bukti transfernya nggak saya cantumin di sini, karena ini untuk dibikinkan video, jadi saya sengaja nggak cantumin di sini supaya nomor rekening si Nadia ini nggak kelihatan. Karena di sini dia bilang untuk nomor rekeningnya jangan dimasukin ke YouTube. Oke, kita turutin ya. Bentar ya bang, dicek ayah aku ke ATM. Bang, udah masuk uangnya. Makasih banyak ya bang bantuannya. Semoga rezeki abang dilipat gandakan. Semoga abang dipanjangkan umurnya. Makasih banyak ya bang. Semoga kebaikan abang hari ini dibalas sama yang di atas. Ini bang data akunnya. Nah, ternyata setelah dia cek, uangnya udah masuk ke ATM ayahnya. Lalu di sini dia udah ngasih email dan passwordnya. Ini email dan password Mobile Legendnya. Untuk emailnya saya sensor ya untuk menjaga keamanan. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Amin. Makasih banyak ya bang udah bantu kami. Abang baik banget. Makasih bang. Untuk akun yang dikasihnya tadi itu akunnya udah saya coba ya teman-teman ya. Dan ternyata akunnya ini betulan bisa. Sekarang kita coba login deh ke akunnya. Nah ini dia teman-teman akunnya. Untuk ranketnya itu Epic 1. Kita coba lihat ini dulu bagian profil. Di profil ada apa aja. Kita lihat bagian border deh. Untuk border, it's okay, bordernya cukup banyak juga. Cuman untuk border mythic belum ada ya.
bordernya cukup banyak. Rank tertingginya Legend 3. Kita lihat album. Album gak ada apa-apa. History. Nah ini historinya, kita lihat Battlefield. Win rate 64%, all season matchnya cukup tinggi ya, 3300, win rate 51%. Kita lihat favorit. Wow, untuk favoritnya Fanny, match 371, win rate 49%. Kita lihat, oh dia top ini ya, top Fanny sama top Kagura. Kita lihat replay, credit score. It's okay, credit score-nya cukup tinggi, 107. Kita lihat yang lain lagi. Kita lihat akun. Nah, untuk bagian akun ini akunnya masih akun dia ya, teman-teman ya. Jadi ini akunnya belum saya unbin. Saya biarkan aja, belum saya ganti. Sekarang kita lihat bagian hero. Kita punya hero apa aja? Cukup banyak, ada Alice, ada Minotaur, ada Kagura. It's okay, cukup banyak. Ada, udah ada Gusion. Oh, ini untuk hero yang OP ini belum ada ya, seperti hero Guinevere belum ada, Kufra belum ada, Esmeralda belum ada, Harith belum ada, Lunok belum ada, Kaja belum ada. Untuk hero-hero yang OP di akun ini belum ada. Jadi ini hero-hero lama semua. Kita coba lihat skin. Kita punya skin apa aja. Untuk skin Venom satu pun belum punya. Kita coba ini deh. Kita geser ke paling bawah. Aduh, banyak juga ya. Oke, ini dia. Kita udah punya skin Lancelot, skin Zed, skin Balmond, ada skin Aurora, ada apa lagi? Ada skin Elite Balmond, sama Fanny. Oh, ada ini, ada skin spesial nih. Skin spesial Kagura. Kita lihat ada apa lagi. It's okay, ada skin Fanny. Ada skin Alucard. Oke, berarti untuk skin epic satu pun belum ada ya. Mungkin untuk skin epicnya kita coba beli sendiri aja nanti. Kita lihat ada apa lagi. Kita coba lihat ini deh. Kita lihat emblem. Untuk emblemnya cukup bagus. Level assassin level 60 udah max. Magenya level 51. Ini sedikit lagi max. Untuk support 43. Oh, fighternya tinggi ya. Level fighternya 53. Marspan-nya juga tinggi, level 46. Kita lihat ada apa lagi. Oh, untuk battle emote. Battle emote-nya nggak terlalu banyak. Kita lihat pesan. Ada pesan apa aja. Oh, dapat fragment. Mantep. Kita coba lihat backpack. Di backpack ada apa aja ya? Ada box ini. Ini box apa ya? Saya baru tahu loh ada box yang seperti ini. Kita lihat ada apa lagi. It's okay, di bagian backpack nggak ada yang spesial. Okay deh, mungkin untuk akunnya cuman ini aja ya teman-teman ya. Oh iya, ini. Ini tiketnya cukup banyak nih. Tiketnya ada 1700, battle pointnya ada 43.000. Jadi kita bisa beli satu hero. Untuk diamondnya nggak ada, cuman ada dua. Nah, tapi gini teman-teman, sekarang itu saya bingung banget. Ini kan sekarang saya udah ada akun baru lagi ya. Nah, otomatis akun Mobile Legend saya ini tambah banyak dong. Akun saya itu udah banyak loh, ada 5 akun. Ini nambah ini satu, berarti udah ada 6 akun. Tapi coba gini deh, coba kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, menurut kalian akun baru yang ini bagusnya kita jual lagi aja atau kita mainin?
tuliskan di kolom komentar di bawah, nanti semua komentar saya baca. Saya bingung banget nih, ini kalau kita mainin takutnya nggak bisa termainin karena akun saya banyak. Kalau kita jual, ya kalau dijual sayang juga sih. Tapi coba deh kalian, menurut kalian gimana, dijual aja atau kita mainin?